Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi seorang oknum polisi berulah saat melewati gerbang tol Binjai Sumatera Utara. Kesal karena minibus di depannya terlalu lama membayar tol, pelaku menabrak minibus hingga terlibat cekcok di dekat gerbang tol. Ini pelanggar nggak bertanggung jawab ya? Lari. Ya, lari, lari, lari. Pengendara mobil SUV yang merupakan anggota polisi menghampiri pengendara minibus di depannya di gerbang tol Binjai Sumatera Utara. Adu mulut pun terjadi hingga menarik perhatian pengendara lain. Peristiwa bermula saat pengemudi minibus kehabisan saldo ketika hendak membayar tol. Polisi dengan mobil SUV di belakangnya tak sabar hingga menabrak minibus di depannya. Jangan diam aja ya. Nabrak ini. Kedua pengemudi ini pun bersih tegang dan mempermasalahkan biaya ganti rugi usai kedua mobil mereka rusak. Kini kasus ini telah dilaporkan ke Bidpropam Polda Sumatera Utara karena pelaku merupakan oknum anggota polisi.